Loconat. Hei anak-anak, lihatlah ada traktor di sana. Ya. Siapa mau naik? Aku mau. Aku mau. Ajaklah kami melihat monyet. Jali, tidak ada monyet di kebun. Tapi aku kan monyet. Ayo, naiklah. Aku akan mengantarmu melihat-lihat. Roda traktor berputar-putar, putar-putar, putar-putar. Roda traktor berputar-putar, keliling ladang. Hei, itu ada kucing keren. Kerasa itu Nami, bukan kucing. Itu hanya ungkapan saja, Lili. Oh, emang tampak seperti babi. Babi pada truk bilang oi. Yang kutemukan. Apakah itu laba-laba? Bukankah dia tampak keren? Sebenarnya tidak. Laba-laba kecil naik talang air. Hujan turun, laba-laba pun hanyut. Matahari bersinar, hujan pun pergi. Dan laba-laba kecil panjat talang lagi. Laba-laba mau makan serangga? Tidak. Laba-laba kecil panjat cungkat-cungkit. Jali duduk dan laba-laba terjatuh.
laba-laba pun hanyut. Matahari bersinar, hujan pun pergi, dan laba-laba kecil panjat talang lagi. Laba-laba kecil panjat talang lagi. Hei laba-laba kecil, apakah kau mau berteman denganku? Aku sudah tak takut lagi. Aku punya cerita untuk kuceritakan pada kalian. Oh, wow. Apakah itu tentang monyet atau pisang? Bukan, ini cerita tentang keluargaku. Ah, cerita tentang saat masih bayi? Ceritanya tentang aku dan dua kakakku. Oh, keren. Ah, keren. Aku mau dengar. Ah, baiklah. Tiga babi kecil keluar bermain. Ayo kita bangun rumah dari jerami. Kata satu babi kecil, dia pun membangun. Ya, dia tertidur dan dibangunkan serigala. Siapa itu? Kulihat kau di dalam. Kulihat kau di dalam. Buka pintunya, babi kecil, awas. Dia mengetuk pintu. Biarkan ku masuk. Tidak boleh, kau tidak boleh masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dan dia lakukan, lalu tertawa dengan seringainya yang jahat. Jeraminya terlalu ringan, gampang untuk ditiup. Kita harus membangun dengan sesuatu yang lebih kuat. Pergi bermain dua babi kecil. Ayo kita bangun rumah dari kayu. Kata satu babi kecil, dia pun membangun. Yap. Dia tertidur lalu serigala membangunkannya. Aku takut. Kulihat kau di dalam. Kulihat kau di dalam. Buka pintunya, babi kecil, awas. Oi. Dia mengetuk pintu. Biarkan ku masuk. Tidak boleh, kau tak boleh masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dan dia lakukan, lalu tertawa dengan seringainya yang jahat. Kamu jahat. Ini tidak berhasil. Kita harus membangun rumah dengan bahan yang lebih kuat. Satu babi kecil harus berpikir cepat. Ku akan membangun rumah dari batu bata. Kata babi ketiga, dia pun membangun, ya. Lalu dia tertidur dan serigala membangunkannya. Kulihat kau di dalam. Kau tidak boleh. Kulihat kau di dalam. Aku tutup. Buka pintunya, babi kecil, awas. Aku rasa tidak bisa. Dia mengetuk pintu. Biarkan ku masuk. Tidak boleh, kau tak boleh masuk. Ku akan huff, ku akan puff, ku akan tiup rumahmu. Dia mencoba, dia coba, dan dia coba terus. Tapi dia tidak bisa merobohkan rumahnya karena batu bata sangat kuat, bukan? Itu benar. Dan tiga babi kecil hidup bahagia di rumah dari batu bata itu untuk waktu yang lama. Lalu, di mana pisangnya ya? Oh, Charlie. Hore, kita ada di taman untuk bermain. Hei, lihat kotoran itu. Sepertinya ada yang lupa membuang sampah mereka. Bagaimana kalau kalian semua membantu mengambil sampah dan membuangnya ke tempat sampah? Oke, ayo kita berlomba. Siapa yang duluan akan mendapatkan es krim? Yeay! Kami membersihkan taman di tempat tinggal kami. Mengambil sampah-sampah agar tampak rapi. Bagus sekali. Charlie, apakah kamu harus makan pisang saat bersih-bersih? Aku harus menjaga energiku agar tetap kuat. Mendaur ulang plastik, mengisi tempat sampah, membersihkan daun agar kita bisa bermain. Charlie!
yuk bersihkan taman agar kita bisa bermain. Merapikan semua, ini lomba membersihkan taman. Aku yakin pasti aku akan menang, lihat saja. Yang hijau untuk plastik, coklat untuk sampah makanan. Kalau kuning itu bisa. Kamu buatku tertawa. Sampah kuning untuk kaleng, sampah biru untuk kaca. Itu tempat sampah yang sangat besar untuk gadis kecil seperti kamu. Ayo bersihkan taman agar kita bisa bermain. Merapikan semua, ini lomba membersihkan taman. Aku suka bersih-bersih. Kalau aku suka makan. Lihat aku makan pisang. Apa kau mau kulitnya? Jatuhkan di perutku. Keren, akan kulakukan. Ku baru minum soda. Di mana harus ku taruh kalengnya? Di tempat sampah warna kuning. Oh, itu benar, Ibu. Kenapa? Terima kasih. Ayo bersihkan taman agar kita bisa bermain. Merapikan semua, ini lomba membersihkan taman. Aku tahu aku akan memenangkan lomba ini karena aku membersihkan semua. Jangan yang itu, Lili. Sekarang tamannya bersih dan semua sampah ada di tempat sampah. Dan kau bisa lihat pohon yang hijau. Waktu bermain, kami semua sangat bangga. Kami bekerja keras hari ini. Kita akan makan es krim lalu bermain. Ayo bersihkan taman agar kita bisa bermain. Merapikan semua, ini lomba merapikan taman. Belum, Lili. Tapi kenapa?